Ini untuk yang tadi saya sebutkan kondisi di dalam kotak kardus ya. Kardusnya di kotak kardus ini sekitar berapa 50 ribuan mungkin ya. Ukuran 50 kali 40 kalau misalkan. Nah, ini udah banyak sekali nih. Ini anakan-anakan yang tadi dari pot yang tadi itu. Dulunya saya pindahin satu, setiap ada anakan saya pindahin ke sini dengan harapan biar tidak dikejar-kejar sama induk dan pejantan yang lain itu. Tapi lama-lama saking banyak jadi saya udah nggak sempat lagi. Ini jumlahnya banyak. Ini juga saya taruh tanaman apu-apu ini. Dulu juga cuma sedikit, tapi ini udah lama-lama menutupi. Ini masih belum banyak yang belum terbentuk warnanya sih. Nanti kalau udah bermutasi udah bagus, ya saya pilihin, saya pindahin. Mungkin sering disebutnya ikan gubi jandulan. Ini kayak ikan-ikan yang di selokan-selokan itu sih sebenarnya. Tapi kadang kita menemukan yang warna yang bagus, bisa jadi untuk hiasan di akuarium. Udah jumlahnya udah ratusan ini, kalau misalnya udah banyak sekali. Udah sempat kasihkan ke orang-orang juga, mainan anak-anak sih. Ya, tinggal segini aja, kita masih makan setiap hari tiap pagi biasanya. Selebihnya saya biarin aja. Jadi mudah sekali sebenarnya untuk memelihara ikan gubi. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.